Saya nak cerita satu rahsia. Semasa saya SPM dulu, tahun 1989 SPM saya. 89 tahun, bukan 98, 89. 89 SPM saya, 98 saya pengalaman saya mula kumpulkan. Ya. Apa yang saya buat? Apa yang, bukan saya buat, apakah keputusan yang saya dapat untuk satu subjek ni? Satu subjek ni, satu lagi nak gagal tau. Tapi end up-nya saya menjadi guru bagi subjek tersebut. Apa subjeknya? Matematik tambahan. Okey. Jadi, semua kisah-kisah kegagalan ni saya interpretasikan dalam bentuk pengkisahan ya, dalam buku ini. Buku ini sebenarnya buku cerita. Saya boleh katakan buku cerita lah ibaratnya. Setiap satu poin tu, bukan semua lah, hampir lebih pada separuh poin-poin yang kita cerita dalam buku ini adalah melalui penceritaan. Jadi maksudnya anda akan baca, tak boring lah baca. Baca macam baca kisah, bukannya fakta. Okey, fakta maksudnya apa? Setiap orang perlu buat apa? Tak. Kita buat dalam bentuk kisah supaya tuan-tuan dapat relate dengan kisah masing-masing.